Kita sudah tunggu-tunggu, dan tugas saya adalah memperkenalkan serba ringkas siapa pembicara kita. Tentu namanya sudah kita kenal, yaitu Profesor Ben Witherington ketiga. Berarti ada yang kedua pertama, kita tidak usah tahu dulu siapa itu. Nah, saudara, Profesor Ben Witherington ini daftar publikasinya gitu panjang. Jadi saya harus seleksi mana yang harus paling tidak kita kenal. Di Indonesia minimal sudah ada dua yang kita kenal. Yang terakhir yaitu yang diterbitkan oleh Gramedia, ya, yang buku yang warna merah itu, ya. Nah, Profesor Ben Witherington ini sehari-hari adalah Profesor Perjanjian Baru dan tentu saja juga Kekristenan Purba di Asbury Theological Seminary di Amerika. Ini satu seminari yang berlatar belakang Methodist, ya. Dan memang sejak muda itu adalah pencinta di bidang penelitian. Terus terang aja, seorang mahasiswa moral yang sudah menerbitkan jurnalnya di apa tulisannya di jurnal bergengsi itu sedikit sekali. Cuma saya catat di sini, Ben Witherington ini bahkan sebelum selesai disertasinya sudah menerbitkan misalnya di satu jurnal terkenal di bahasa Jerman, ya. Saya lihat, wah, ini tidak gampang ini masuk tulisan seperti itu, ya. Itu Just Read for Neuen Testamentliche Wissenschaft. Bayangkan, itu masih mahasiswa doktoral. Dan juga masih mahasiswa doktoral, belum selesai PhD, dia juga sudah terbitkan artikel di Journal of Biblical Literature. Sama sulitnya mau ngirim tulisan ke sana. Jadi dari mudanya itu memang udah begitu. Tetapi tidak begitu banyak para pakar yang mampu mengkomunikasikan pengetahuannya dengan baik, dengan populer, dan dengan menarik kepada khalayak ramai. Saya kira ini kelebihan dari beliau. Kita memuji Tuhan untuk kelebihan seperti itu. Amin. Ini yang penting, saudaraku, ya. Jadi bisa saja orang sangat tekun, jelimet, ya. Tetapi ternyata tidak bisa menyampaikan dengan baik. Nah, kita lihat nanti, silakan diuji apakah menarik atau tidak nanti kuliahnya, kan gitu. Ya. Ya, saya kira itu. Bapak ini secara singkat pendidikannya dia selesaikan MDiv, yaitu Master of Divinity di Gordon Conwell Theological Seminary. Ya, ini predikatnya saya tidak punya, summa cum laude, ya. Artinya di atas itu ya tinggal di atas atap lagi, saudaraku. Lalu dia menyelesaikan pendidikan yaitu sampai PhD di University of Durham, yang memang sampai sekarang terkenal kuat dalam studi biblika. Dan di bawah seorang profesor yang memang terkenal, yaitu C.K. Barrett. Pada waktu saya masih mahasiswa S1, saya sudah tahu buku profesornya ini. Lalu pada waktu saya masuk S2 di Amerika, saya sudah tahu buku muridnya. Nah, ini menarik gitu, ada regenerasi. Nah, saya kira saya tidak akan berpanjang-panjang. Ini daftar bukunya dan lain-lainnya bisa diperoleh dengan mudah di internet. Dan saya mau mengundang saja Profesor Ben Witherington untuk menyampaikan kuliah bagi kita pada hari ini. Dan sebelum itu, mari kita beri sambutan yang hangat buat Profesor Ben Witherington. Okay, we're going to swap. Oh, really? Oh, yeah, okay. Well. Greetings to you, friends, brothers, and sisters from the United States. Ya, saya menyampaikan salam buat saudara sekalian dari Amerika Serikat. And I bring greetings to you from the Society of Biblical Literature and the Society of New Testament Scholars. Ya, juga menyampaikan salam dari Society of Biblical Literature, itu suatu masyarakat yang terdiri dari para ahli biblika, dan yang lebih spesifik lagi yang dari Society of New Testament Literature. Ya. Mm-hmm. Itu yang lebih singkat. Pokoknya ini dari masyarakat yang peneliti biblika. What we're going to do this morning is we're going to focus on what has happened since the Da Vinci Code was released in Indonesia in 2004. The Jesus Tomb Book. Dan nanti di sesi sore hari kita akan lihat terutama terbitan-terbitan yang baru-baru ini, termasuk juga yang dihebohkan yaitu makam Yesus dari Talpiot. So if all your questions are not answered this morning, be of good cheer, we'll get to them this afternoon. Ya, jadi kalau misalnya jawaban pertanyaan-pertanyaan kita pada pagi hari ini tidak terjawab, ya harap bersabar, tunggu saja tanggal mainnya nanti di sore hari. Now we want to start on the right foot, so what we're going to do first is see a portion of the Word of God. Ya, jadi kita mau mulai dengan satu dasar yang sangat penting, dan dasar itu adalah firman Tuhan. Karena itu kita akan lihat bersama satu teks dari firman Tuhan.
Saya tidak harus terjemah. Dan Brown wrote his novel in the 90s about the Da Vinci Code. Ya, jadi Dan Brown menulis satu novel yang menarik itu sekitar tahun 90-an mengenai Da Vinci Code. And it became a worldwide number one bestseller. Dan itu segera menjadi satu terbitan bestseller di seluruh dunia. Between the period about 1998 and 2006, it outsold the Bible around the world. Ya, mulai dari tahun 1998, apa boleh buat? Jadi penjualan Alkitab pun juga kalah dengan tulisan Dan Brown, bayangkan. So, when I say to you, this is not just much ado about nothing, but a major cultural shift and influence, I'm not kidding. Ya, ini serius, jadi tidak main-main ini. Bahwa telah terjadi semacam pengalihan kultural yang penting, yang ditandai dengan penerbitan seperti ini. Sometimes I have done this seminar around the world, people say to me, Ben, relax, it's just fiction. Ya, Bapak ini seperti kita sudah tahu sering keliling dunia untuk memberikan seminar, kadang-kadang orang pikir, udah gak usah pusing, tenang-tenang saja. Ya, itu kan cuma fiksi. That's a mistake. Dan memang ternyata keliru. More people get their values and ideas through fiction than they do through fact. Faktanya adalah lebih banyak orang sekarang ternyata memperoleh nilai, ya, dan hal-hal lain, pandangan bahkan, melalui membaca fiksi. More people get their values and ideas through entertainment in various forms than they do through serious literature. Ya, ternyata begitu, seperti yang katakan tadi. Ternyata lebih banyak orang sekarang ini memperoleh nilai dan pandangan hidupnya melalui apa yang biasa disebut sebagai hiburan. So it's important that we take this very seriously and ask the question, why poorly written novel like this become number one around the world? Sehingga timbul pertanyaan yang sungguh serius. Kenapa tulisan seperti ini yang mestinya ya bisa kita remehkan itu bisa menjadi satu karya bestseller? How did this happen? Ya, bagaimana mungkin ini terjadi? Now what we're going to do is we're going to analyze the Da Vinci Code if we can, in parts, and as use that as a means to consider what the content was that was so exciting to so many cultures around the world. Ya, jadi kita akan coba lihat apa yang ada di Da Vinci Code ini untuk melihat sebenarnya apa yang paling menarik, sehingga ini juga bisa menarik buat budaya-budaya lain ada di seluruh dunia. Now what you see up here on the screen now is the original cover of the Da Vinci Code in English and my response book, which is called the Gospel Code, which we have in Indonesian out there. Nah, yang kita lihat ini di layar ini yaitu versi aslinya Da Vinci Code dan respons dari Profesor Ben Witherington yang sudah juga terbit di Indonesia. So, if you miss anything from the talk and want more, there's a lot more in the publication. Ya, jadi kalau misalnya ada yang terlewatkan di dalam kuliah ini, tidak usah khawatir, detailnya ada di dalam buku ini. Notice how the Da Vinci Code began. It began by saying, fact, all descriptions of documents in this novel are accurate. Ya, perhatikan apa yang menjadi kata-kata yang memulai karya ini, lihat. Fact, yaitu fakta ya. Semua deskripsi mengenai naskah-naskah atau dokumen-dokumen dalam karya ini benar atau tepat. So the fact page, which is at the beginning not only of this novel, but several other Dan Brown novels, creates the false impression that the book is based on sound historical research. Ya, pernyataan seperti ini yang juga terdapat dalam buku-buku Dan Brown yang lain itu menciptakan kesan yang keliru, seakan-akan buku ini didasarkan pada penelitian historis yang serius. He wants to present this novel as if it were serious historical fiction. Ya, jadi dia berpretensi untuk menghadirkan, menyajikan novel ini sebagai satu karya novel fiksi historis. But I'd rather call it hysterical fiction. Ya, lebih tepat ini sebenarnya disebut sebagai fiksi histeris. It is closer to pure fiction than historical fiction. Ya, lebih tepat seperti suatu fiksi murni daripada fiksi historis. Come on, let's go. There. Now, why has this captured the imagination not only of Western culture, but of various Oriental cultures?
Ya, kenapa fiksi seperti ini bisa menarik perhatian tidak hanya buat orang-orang yang berkultur barat tapi juga bahkan yang berkultur timur? Well, here's a basic fact about most world cultures. They're biblically illiterate. Ya, persoalan dengan kultur-kultur yang ada di seluruh dunia ini sebenarnya bahwa kultur-kultur ini sebenarnya tidak biblically. On top of which, even I need to get you right. Ya. Bahwa ini sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Atau sebenarnya semua budaya ini kurang tahu tentang apa sebenarnya isi Alkitab. But on top of not knowing the Bible, even those portions of the world that know the Bible reasonably well do not know early Christian history. Ya, persoalannya adalah bukan saja kebanyakan budaya di dunia ini tidak mengenal Alkitab, bahkan yang sudah kenal pun kebanyakan tidak tahu latar belakang historis dari Alkitab atau kekristenan kita. So here's Dan's way of presenting his novel. Nah, jadi itulah yang dimanfaatkan Brown untuk menyampaikan ide-idenya di dalam novelnya. First of all, he creates a conspiracy theory. Yang pertama, ya, ciptakan suatu teori mengenai konspirasi. Now, I have to say that many, if not most, countries around the world, there are people that have a lot of cynicism about their government or major institutions, and they're very naturally willing to believe conspiracy theories. Ya, teori ini sangat menarik, khususnya bagi mereka yang merasa tidak puas dengan lembaga-lembaga yang ada, termasuk misalnya pemerintah dan juga tentunya lembaga keagamaan. And in this case, the conspiracy theory is going to implicate a particular form of Christianity, the Roman Catholic Church. Dan dalam hal ini yang diserang itu adalah salah satu bentuk lembaga keagamaan kekristenan yaitu Gereja Katolik. And this is actually one of the reasons many Christians read this novel, because unfortunately within Christianity there are lots of Christians that have suspicions about the Roman Catholic Church. Ya, ini terjadi kenapa? Karena di antara orang Kristen ini rupanya selalu ada kecurigaan terhadap Gereja Katolik. Now personally I think this is wrong. We're all part of the body of Christ and we should all be supporting one another. Ya, sebenarnya ini keliru karena kita bagaimanapun juga adalah bagian dari satu tubuh Kristus yang mestinya harus saling membangun dan saling mendukung. But this novel appeals to the two people's lowest instincts, to their prejudices. Ya, tapi justru novel seperti ini rupanya cocok dengan prasangka kita, dengan naluri-naluri kita yang sebenarnya tidak benar. And the other aspect of this that made it very gripping for people is it focused on secrets that are supposedly recently revealed. Ya, dan tentu saja yang sangat memikat adalah bahwa ini berbicara tentang rahasia, ya, yang katanya akan dibocorkan. So the idea here is that the church has been suppressing the truth about Jesus and Mary Magdalene, and early Christian history, and the formation of the Bible for thousands of years. Jadi intinya adalah bahwa gereja sebenarnya telah menyembunyikan rahasia ini selama berabad-abad, misalnya mengenai asal-usul kitab suci, tentang Maria Magdalena, dan berbagai lagi aspek dari kekristenan kita. So you can see why it is that those who do not like Christianity might well like this novel. Ya, jadi bisa kita lihat, orang yang tidak suka iman Kristen pun akan suka dengan fiksi seperti ini. Now I want to read you a quote from later in the novel from the central figure Robert Langdon, the hero. Mari kita perhatikan satu kutipan dari salah seorang tokoh di dalam fiksi Robert Langdon. Here's what he says. Every faith in the world is based on fabrication. Ya, setiap iman dari agama apapun di dunia ini itu didasarkan kepada rekayasa. That is to say, every faith in the world is based on a certain amount of fiction. Jadi itu berarti didasarkan pada ya sejumlah fiksi. So he says, faith is the acceptance of that which we imagine to be true but cannot prove. Jadi iman itu berarti bahwa kita menerima apa yang kita bayangkan benar tapi sebenarnya tidak dapat dibuktikan. He adds, every religion describes God through metaphor, allegory, an exaggeration. Ya, setiap agama menggambarkan Tuhan melalui metafor, melalui alegori, dan dengan cara melebih-lebihkan. Problems arise when we begin to believe literally in our own fictitious metaphors. Ya, persoalannya adalah ketika kita mulai
percayai secara harfiah apa yang sebenarnya merupakan metafor-metafor. So those who understand their faith rightly understand the stories are just metaphorical. Ya, jadi mereka yang betul-betul memahami imannya itu memahami cerita-cerita ini betul-betul sebagai cerita yang bersifat metaforis. Now this is the basic undergirding assumption of this novel. Jadi inilah sebenarnya asumsi-asumsi yang paling mendasar dari fiksi seperti ini. Now here's something else that you need to understand. Ya. What counts most in a postmodern 21st century culture is not the accuracy of your reporting, but the power of your rhetoric. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya dalam sekarang ini budaya yang disebut dengan budaya postmodern, yang paling penting itu bukan soal ketepatan dari apa yang kita laporkan atau ceritakan, tetapi sebenarnya di sini adalah retorika katanya. You can see this in politics around the world. Dan ini sungguh kita bisa lihat tentunya di dalam panggung politik di seluruh dunia ini. People make large and grandiose promises that they know they can't keep. Ya, mereka suka janji yang muluk-muluk tetapi sebenarnya mereka tahu mereka tidak akan bisa tepati. Newspapers report wild and strange theories and claims. Ya, begitu juga surat kabar suka sekali bercerita tentang hal-hal yang hebat, ya, memberi laporan-laporan yang luar biasa. And we let them do it. Dan kita membiarkan orang-orang ini melakukan hal-hal seperti tadi. We buy the newspapers, we watch the television, we watch the movies, we support this whole inaccuracy. Apa boleh buat, kita bayar juga, kita beli juga surat kabar, kita nonton TV, kita nonton film, dengan diam-diam sebenarnya kita turut mendukung apa yang mereka lakukan. Now this novel is full of self-contradictions. Ya, novel seperti ini tentunya mengandung banyak sekali kontradiksi di dalam ceritanya. On the one hand it says we are going to pursue the truth about Jesus and Mary Magdalene. Ya, dikatakan di situ bahwa kita berusaha untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan Yesus dan Maria Magdalena. But then towards the end of the novel we're told that it doesn't really matter what the truth is, it was just the joy of the journey that counted. Ya, tapi pada akhirnya kita katakan tidak penting sebenarnya bagaimana sebenarnya kebenaran itu. Yang paling penting adalah proses bagaimana kita menikmatinya. Teabing puts it this way, it's the mystery and wonderment that serves our souls, not the quest for the Holy Grail itself. Ya, jadi itulah yang dikatakan salah seorang tokohnya yang disebut Teabing, itu salah satu tokoh di Da Vinci Code. Jangan dulu dilipat. Ya. Now for many people, just a minute. Sorry. Tadi terlalu cepat dilipat, maaf. Mundur. You want me to go back? Yes, that's right. Okay, we can do that. Bisa? No, no. I got no. It. There you go. Oh, yes, sorry. So you're in control. I'm okay. In control. Yeah, okay. Ya, yeah, seperti yang katakan oleh Teabing gitu ya. Ya. Yeah. Jadi misteri dengan apa itu rasa takjub itulah yang apa ya, kena ke jiwa kita. Bukan mengenai soal piala suci tadi, ya. Yeah. Jadi dia alihkan fokusnya. Now what we're being told here is that religion is not about facts and truth. It's about mystery and wonder. Ya, jadi agama itu bukan mengenai fakta dan kebenaran, tapi mengenai misteri dengan rasa ingin tahu, takjub. My grandmother used to have a saying when people said things like this. Ya, nenek saya biasa berkata kepada saya tentang hal ini. Ketika dia dengar orang lain ngomong soal-soal begini, she said, "Don't be so open-minded that your brains fall out." Ya, jangan terlalu terbuka pikirannya nanti. Nanti otak kita juga bisa jatuh keluar. Now, for many people around the world, they had never heard of the Gnostic Gospels before the Da Vinci Code. Ya, kebanyakan orang, termasuk kita barangkali di sini, ya, sebenarnya belum tahu tentang Injil Gnostik sebelum ada fiksi yang menghebohkan ini. Brown in the novel calls the Gnostic Gospels the original and unaltered Gospels. Ya, jadi menurut Brown dalam fiksi ini, Injil-Injil Gnostik itulah justru Injil-Injil yang asli yang tidak diubah. And so just to tell you where this discussion is going, this is nonsense. Ya, padahal sebenarnya harus kita katakan, inilah omong kosong. None of the Gnostic Gospels were written in the first century AD. Ya, pertama bahwa tidak ada satu pun Injil Gnostik yang ditulis pada abad pertama sesudah Masehi. In fact, most of them
in the 3rd and 4th centuries AD. Kebanyakan ditulis pada abad ketiga dan abad keempat. Matthew, Mark, Luke, and John were all written in the 1st century AD. Keempat Injil ditulis di dalam abad yang pertama. So here's my little rule of thumb. Matthew, Mark, Luke, and John, stick with them and you can't go wrong. Saya tidak bisa ulangi, kira-kira Matius dan ini. Ya, kalau kita tetap berpegang pada ini, kita tidak akan bisa keliru. Now, you need to understand a bit about the history of Gnosticism, and this is complex. Ya, mari kita juga harus mengerti sejarah dari Gnosticisme, dan ini cukup rumit. And we're going to talk about this in some detail, but let's just start with the word Gnosis. Ya, kita akan lihat ini lebih detail, tapi kita mulai dengan kata Gnosis. The word gnosis is the Greek word for knowledge. Kata gnosis dalam bahasa Yunani itu berarti pengetahuan. And the whole Gnostic theology of salvation is different from basic Christian theology of salvation. Dan tentu saja ajaran mengenai keselamatan menurut paham gnostik itu sangat beda dengan apa yang kita mengerti dari kitab-kitab Injil. Basically, the Gnostics believed that you were saved by what you know and how much you know, not who you know. Gnostik mengajarkan kita ini diselamatkan dengan apa yang kita ketahui, bukan siapa yang kita ketahui. And if you weren't smart enough, you couldn't save yourself. Jadi kalau kita tahu banyak, terutama yang menyangkut rahasia dari Injil Gnostik ini, kita bisa menyelamatkan jiwa kita. In other words, Gnostic salvation is salvation for PhDs. Jadi sebenarnya Injil Gnostik itu adalah keselamatan untuk orang-orang yang, orang-orang seperti kami lah ya, yang punya gelar doktor. If you don't have a PhD, you can't save yourself. Jadi kalau tidak punya PhD, gelar doktor, apa boleh buat, tidak bisa selamat. Now, the Gnostics believed that the truth of the gospel was not evident to everyone, it was a secret that had to be revealed to specific people. Itu yang diajarkan oleh Injil Gnostik, bahwa kebenaran itu tidak diungkapkan atau disingkapkan kepada semua orang, melainkan kepada sekelompok orangnya saja yang sangat khusus. And there are many problems with this theology. Dan ada banyak sekali masalah berkaitan dengan teologi seperti ini. I want to mention just two now. We'll talk more about it later. Kita sebutlah dua saja yang terutama dulu. Nanti yang lainnya akan menyusul. Problem number one, Gnostic theology was anti-Semitic. It was anti-Jewish. Nomor satu, persoalan dengan ajaran Gnostik adalah ajaran itu sebenarnya sangat Semitic, yaitu anti-Yahudi. Problem number two, they did not believe in the goodness of God's creation or the body or human sexuality. Dan mereka tidak percaya tentang kebaikan dari ciptaan Tuhan. Mereka tidak percaya tentang kebaikan dari tubuh yang diciptakan Tuhan, termasuk tentang seksualitas. Their theology denigrates the goodness of the material creation or body existence. Jadi teologi mereka justru meremehkan kebaikan dari ciptaan yang bersifat bendawi. They were, in other words, dualists. Mereka itu ada orang yang berpikir dengan cara dualistik. The body is wicked and fallen, the spirit may be good and redeemed. Jadi tubuh ini seperti tubuh yang sudah terpenjara jatuh, sedangkan roh itulah yang dibebaskan. Yang dibebaskan dan luhur maksudnya. Now I have to admit that some Christians have talked like this during the course of Christian history. Kita harus akui di dalam sejarah iman Kristen ada juga orang-orang Kristen yang mengajarkan seperti ini. But it's not what the Bible says about the goodness of God's creation. Tetapi bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab mengenai kebaikan dari ciptaan Tuhan. When did this system called Gnosticism arise? It did not arise until the 2nd century AD. Ajaran Gnostik ini tidak muncul pada abad kedua. And it began with figures like Valentinius. Dan mulai dengan tokoh seperti Valentinus. This is why one form of Gnosticism is called Valentinian Gnosticism. Dan itulah sebabnya salah satu aliran Gnostik itu disebut sebagai Gnostik Valentinian. Gnosticism claims that secret knowledge is needed to be saved. Jadi
klaim oleh Gnostisisme adalah bahwa pengetahuan rahasia dibutuhkan untuk bisa selamat. Salvation is a matter of what you know. Do you have this secret information? Not whom you know. Jadi persoalan keselamatan adalah apa yang kita ketahui, bukan siapa yang menyelamatkan. Now, the Gnostic texts, most of them, were discovered in 1947 in Egypt. Teks-teks Gnostik ini ditemukan yaitu di Mesir tahun 1948. This was what was called the Nag Hammadi discoveries. Dan inilah yang disebut dengan penemuan pustaka Nag Hammadi. And what actually that collection of documents was a collection of documents that had been buried in the sand beneath a cliff not far from a Coptic monastery. Ya, dokumen-dokumen ini ditemukan kubur di pasir, ya, tidak jauh dari sebuah biara Koptik di Mesir. This seems to have happened in the 4th century when Bishop Athanasius said the monks shouldn't be reading this literature anymore. Ini kelihatannya terjadi seperti yang dikatakan Athanasius karena dia mengatakan para biarawan tidak boleh lagi membaca tulisan-tulisan seperti ini. So some monk took all of the Gnostic texts out of the monastery library and ran and buried them out in the desert. Ya, jadi yang terjadi adalah para biarawan kemudian menyingkirkan ini dari biara lalu menguburkannya di pasir, gurun pasir. Now I have to tell you that Dan Brown is out of his depth. He doesn't know the history of Gnosticism any better than he knows the history of Christianity. Ya, apa boleh buat, Dan Brown sama sekali tidak tahu sejarah tentang Gnostisisme. Begitu juga dia tidak tahu sebenarnya tentang sejarah kekristenan. He soundbites the Gnostic text like he soundbites the Bible. Ya, jadi dia hanya kutip teks-teks Gnostik, teks-teks Alkitab ini, sama sekali tanpa memperhatikan latar belakang tadi. For one thing, he tries to blend together the theology of Gnosticism with a theology of ancient paganism. Ya, dan Ben Brown rupanya mengusahakan supaya teologi dari Gnosticisme ini bisa dijalin dengan teologi dari kekafiran kuno dulu. This doesn't work because ancient paganism did talk about the sacredness of sex and how you can have a religious experience through sex, but that was absolutely not the Gnostic point of view. Ya, kalau kita baca di buku Dan Brown, di situ dikatakan di dalam agama-agama kafir kuno dulu, itu seksualitas itu mempunyai nilai sakral. So, dan ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Injil-Injil Gnostik. So he doesn't even get his Gnostic history right. Ya, sejarah Gnostik pun dia tidak tahu. Now again, I stress to you that Gnosticism said that salvation through knowing these inner secrets is only available to a chosen few. Ya, Gnosticisme seperti yang dikatakan tadi itu hanya disampaikan pengetahuan rahasia ini kepada orang-orang yang terseleksi, sebagian kecil saja. And some forms of Gnosticism were not even monotheistic. Dan beberapa aliran Gnostik ini bahkan tidak merupakan ajaran monoteisme. For example, the main form of Gnosticism distinguishes the God who made the material world, which is called the Demiurge, from the God who is spirit and would have nothing to do with the created world. Ya, pada ada ajaran Gnostik yang umum mengajarkan bahwa Allah yang menciptakan dunia materi ini, yaitu yang disebut dengan Demiurge, itu berbeda dengan Allah yang merupakan roh. One of the sad things about Dan Brown is that he thinks Gnosticism is more helpful for women in the church than regular Christianity. Dan rupanya Dan Brown berpikir kalau ajaran Gnostik ini akan lebih menolong posisi perempuan di gereja daripada bentuk kekristenan yang sudah kita kenal. The truth is that Gnosticism was more ascetical and patriarchal than early Christianity itself. Ya, padahal Gnosticisme itu lebih bersifat asketis, yaitu bersifat penyangkalan diri, bertarak, ya, dan sebenarnya lebih bersifat patriarkal daripada kekristenan kuno. So the truth of the matter about this as well is that if you are a woman in the church, don't look to Gnostic texts to help you. Jadi kalau kita, ya, ini perempuan, ini khususnya untuk perempuan, jangan pikir dengan baca teks-teks Gnostik kita akan tertolong di dalam
gereja. Let me give you a quotation from the so-called earliest Gnostic gospel, the Gospel of Thomas. Ya, mari kita perhatikan satu kutipan dari Injil Thomas, salah satu. Well, the Gospel of Thomas has a saying where it says that in order for a woman to be saved, God has to transform her into a male. Ya, jadi salah satu yang tertulis di dalam Injil Thomas adalah kalau seorang perempuan ingin diselamatkan, salah satu yang harus dilakukan oleh Tuhan adalah gendernya sendiri harus ditransformasi gitu, jadi laki-laki. This is ya, not very helpful. Ya, tentu saja ini sama sekali tidak menolong. To say the least. That's from the Gospel of Thomas, which is perhaps the earliest Gnostic text. You have the reference? You have the reference? No, not, oh, okay. Not off yeah, the top of yeah. my head. Di tangan saya ada, kalau mau suka baca yang liar-liar, ada di sini. It's one of the sayings in the Gospel of Thomas. Yeah. He says, make the female male and then she will be saved. Yeah, jadi biarlah yang perempuan diubah menjadi laki-laki supaya bisa diselamatkan. Wah, now you see how odd this is compared to the creation theology in Genesis, which says that God made us male and female. Ya, lihat betapa berbedanya dan ganjil kalau dibandingkan dengan kisah penciptaan yang sudah kita kenal, bahwa alam ciptakan kita laki-laki dan perempuan. The main Gnostic texts, however, that are in the Da Vinci Code novel are the Gospel of Philip and the Gospel of Mary. Ya, sedangkan di dalam fiksi Da Vinci ada dua Injil Gnostik yang sering dia kutip, yaitu dari Injil Filipus dan Injil Mary. Now, even at the very earliest, we can figure out these gospels did not exist before the latter part of the 2nd century AD and on into the 3rd century AD. Kedua Injil ini sebenarnya berasal dari zaman yang lebih kemudian, yaitu dari abad kedua, penghujung abad kedua atau paling tidak abad ketiga. Again, they were written more than 100 years after the last of the apostles died out. Ya, mereka, kedua Injil ini ditulis kira-kira seabad sesudah rasul terakhir meninggal dunia. So, the Gospel of Philip was not written by Philip, the Gospel of Thomas was not written by Thomas, the Gospel of Mary was not written by Mary, and obviously the Gospel of Judas was not written after he hung himself. Ya. Jadi ya, nampaknya sudah mengerti semua ini. Injil-injil itu yang namanya ya ada Thomas, Maria, Filipus, Judas, sama sekali tidak ditulis oleh nama-nama yang bersangkutan, terutama Injil Judas. Karena sesudah Judas bunuh diri, dia tulis apa lagi kan gitu. Gnosticism was considered a heresy at the end of the 2nd century of church history by church fathers like Irenaeus, Hippolytus and Tertullian. Ya, ajaran Gnostik ini sudah dicap sebagai ajaran bidat oleh para bapak gereja seperti Irenaeus, Hippolytus, yaitu pada menjelang akhir abad kedua. There is no critique of Gnosticism in the New Testament because all of the New Testament books were written before there was any Gnosticism. Ya, tidak ada kritik mengenai Gnosticisme dalam Perjanjian Baru tentunya karena tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu tidak mengenal Gnosticisme. In other words, it wasn't an issue in New Testament yeah. times. Tidak ada yang perlu dipersoalkan pada masa itu. Okay, that's the first half of the lecture. Now let's just pause for a minute and see what questions this half of the lecture may have raised. So we'll just take two or three questions. Ya, yeah, silakan. Rupanya profesor kita menawarkan kalau ada yang ingin bertanya langsung. Ya, yeah, silakan Pak. Ya. Yeah. Kalau bisa bahasa Inggris enggak apa-apa, kalau bahasa Indonesia juga enggak apa-apa, saya terjemahkan. Ya, ya, baik, Pak. And why don't you repeat his question so everyone can hear okay, it. Oke, baik. Okay? Tadi dikatakan bahwa Gnosticism muncul pada abad kedua. Ya. Tapi kalau kita mengintip di Injil Yohanes, itu sebenarnya di situ Yohanes kita lihat sudah ada yang seperti gejala-gejala melawan Gnosticisme karena terbukti kalau ajaran Gnostik mengajarkan Yesus itu sebenarnya bukan tidak bertubuh Pak ya. Punya tubuh tapi tubuhnya enggak penting kan gitu. Ya, ternyata di dalam Injil Yohanes justru firman itu menjadi daging, sarx gitu ya. Ya. Well, he asked actually about the seeds of Gnosticism in the Gospel of John. It seems to anti-Gnostic. Has to do with whether the Gospel of John is already
adding Gnosticism. Ya, apakah dalam Injil Yohanes kita sudah temukan suatu usaha untuk melawan Gnosticisme? And my answer to that is no. There's a difference between Gnosticism and Docetism. Ya, harus kita bedakan rupanya Gnosticisme dengan apa yang disebut sebagai Docetisme. Docetism is the error that says that Jesus only appeared to be a human being and only appeared to come in the flesh, but he did not really have a human form. Ya, ajaran Docetisme mengajarkan bahwa Yesus itu hanya nampaknya saja dalam bentuk atau dalam wujud manusia, tapi sebenarnya bukan. This idea certainly did exist in the first century AD. There were those who thought that Jesus only appeared to be a man, and it's clear that 1 John and also the Gospel of John is combating the idea that Jesus did not come in the flesh. Ya, jadi memang ide bahwa ide-ide doketisme ini sudah ada di dalam Perjanjian Baru. Yang dilawan di dalam Injil Yohanes maupun dalam surat Yohanes bahwa Yesus itu hanya nampak di dalam wujud manusia atau tubuh manusia, tapi sebenarnya tidak demikian. But while this idea can be found in later Gnosticism, it's not exclusive to Gnosticism at all. Walaupun ide ini betul memang terlihat di dalam Gnosticisme kemudian, tapi ini bukan ide salah satunya dari Gnosticisme. And more to the point, the Gospel of John does not reflect that it's combating any of the major ideas in Gnosticism other than Docetism. Ya, dalam Injil Yohanes tidak terlihat bahwa sudah ada situ usaha untuk melawan ide-ide utama dari Gnosticisme. Tapi betul, sudah ada tanda untuk melawan Docetisme itu. For example, it is very clear the Gospel of John is not attacking the idea that there were two gods, a God who created the material universe and a God who is spirit. Ya, tidak ada di situ kita lihat misalnya usaha untuk melawan pendapat bahwa dunia ini ada dua Tuhan atau ilah di dunia ini, yang satu yang menciptakan dunia bendawi, satu lagi ilah yang adalah roh itu. Okay. Yeah. Very good. All right, we need to press on to the second half of the lecture. We'll have more time for questions at the end of the second half. Ya, kita lanjutkan nanti, ada pertanyaan lagi, silakan. All right, now we're going to talk about the seven deadly sins of the Da Vinci Code. Ya, mari kita lihat ada tujuh dosa yang membawa maut di dalam If we can bring the PowerPoints back up, please. Yeah. Very good. Now, error number one, the suppressed Gnostic Gospels, in particular the Gospel of Philip and Mary, are earlier than the canonical Gospels. Yang pertama, kesalahan pertama, bahwa Injil-Injil, Filipus, Injil Maria, dan lain-lain itu katakan lebih awal daripada Injil-Injil kanonis. Now this claim is made more than once in this novel by the authority figures Tibing and Langdon. Ya, kalau kita baca di dalam novel itu, Tibing dan Langdon mengulangi sebenarnya pendapat ini berkali-kali. Okay. This is absolutely historically false. Dan tentu saja secara historis ini ngawur. Matthew, Mark, Luke, and John are in fact the earliest Gospels we have and the only ones that could have any contact with either apostles or eyewitnesses. Ya, jadi Injil-Injil kanonis yang kita miliki, Matius sampai Injil Yohanes, itulah Injil-Injil yang paling awal. Dan Injil-Injil inilah yang bersumber dari rasul-rasul ataupun para saksi mata. This claim that's made, this first error, says that the four canonical gospels were chosen from amongst 80 gospels. This is false. Dan memang ngawur sekali dikatakan bahwa Injil kanonis itu dipilih dari kira-kira 80 Injil yang beredar. Ada proses seleksi kira-kira. In fact, even today there aren't 80 gospels. Ya, sampai sekarang pun tidak ada 30 Injil. A couple of dozen gospels by the time we get to the 4th or 5th century AD. Sorry? A couple of dozen. Ya, 20. Memang ada beberapa, sejumlah, mungkin sekitar 20-an ya, Injil-Injil, tapi itu pada zaman yang jauh kemudian. And of those 20-some, only 4 go back to the 1st century, Matthew, Mark, Luke, and John. Ya, dari yang sekitar 20-an itu, hanya Injil-Injil yang sudah kita kenal itulah yang berasal dari abad pertama. So Dan Brown didn't even do fact check on the number of gospels. Ya, jadi nomor satu yang harus dilakukan oleh Dan Brown itu, dia harus sebenarnya teliti berapa sebenarnya jumlah Injil yang Now I need to say something about
process by which we got our New Testament. We'll say a lot more about this later, but I want to say one thing now about it. Ya, kita akan melihat bagaimana Injil-Injil kita itu terjadi, terwujud. Tapi satu hal dulu yang mau dikemukakan pada saat ini. There never was a time in early church history when there was a list of New Testament books that included any of the Gnostic Gospels. They were never included in the list of sacred texts. Jadi belum pernah ada suatu daftar di apa gereja mula-mula yang di situ terdapat Injil-Injil Gnostik. Belum pernah ada satupun. So you cannot claim that Constantine and the 4th century church expelled them from the canon because they were never in the canon. Ya, jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Dan Brown bahwa Konstantinus itu menghilangkan Injil-Injil di daftar kanon. This karena memang tidak ada sebenarnya di dalam daftar apapun yang bisa ditemukan. And trust me, Constantine wouldn't have known a Gnostic gospel from a real gospel. He had really very little to do with this process. Ya, kalaupun misalnya Konstantinus itu tahu ada soal Injil-Injil Gnostik ini, dia tentu bisa dipastikan dia itu tidak ada urusannya dengan error number two of the Da Vinci Code. Error number two. The Dead Sea Scrolls, along with the Nag Hammadi documents, including those Gnostic Gospels, are the earliest Christian records. Ya, kekeliruan nomor dua, yaitu naskah-naskah Laut Mati dan juga naskah-naskah Nag Hammadi itu adalah catatan-catatan kekristenan yang paling awal. Now, really, if you're a scholar, you know the history of Christianity, this is hilarious. Ya, tentu saja ini ngawur sekali kalau kita tahu sejarah kekristenan. The Dead Sea Scrolls were written by Jews, not Christians. Ya, naskah-naskah Qumran atau naskah Laut Mati itu ya ditulis orang Yahudi, bukan orang Kristen. There are no Christian books found at the Dead Sea. Tidak ada kitab Kristen yang ditemukan di dalam koleksi naskah-naskah Laut Mati. Therefore, they can't be the earliest Christian sources. Jadi tidak mungkin menjadi sumber kekristenan yang paling awal. Secondly, the Nag Hammadi texts all date from the 3rd and 4th century AD. Dan yang kedua adalah bahwa teks-teks atau naskah-naskah Nag Hammadi itu berasal dari abad ketiga dan keempat. Even their very earliest ones, there's no evidence they could have dated before the late 2nd century with the possible exception of the Gospel of Thomas. Jadi yang paling awal pun dari koleksi Nag Hammadi ini itu paling mungkin berasal dari penghujung abad kedua. Dan di situ tentunya termasuk Injil Thomas. Now I have to tell you, when I've done this around the world, there are so many people that have been sucked in by this novel and by outlandish claims about Gnostic Gospels that when I tell them these are the historical facts, their reaction is really? Ya, jadi really? Seperti yang sering ditemukan oleh Profesor Ben Turington dalam seminar-seminar keliling dunia. Rupanya karena pengaruh dari fiksi ini sudah demikian mendalam, sampai-sampai ada orang bertanya, apakah memang demikian yang dikatakan oleh profesor ini? Justru yang diragukan. They ask me, have I been sucked in by the Da Vinci Code? Have I been fooled? Ya, apa betul saya ini sudah dibodoh-bodohi dengan buku fiksi Kode Da Vinci? And sadly, the answer to that question is yes. Ya, jawabnya sudah jelas ya, ya pasti. That's absolutely the case. I don't know a single responsible historian, whether they are Jewish or Christian or even secular historians, that would say that the earliest Christian gospels are the Gnostic. I don't know one who would say this. Jadi kalau para ahli sejarah, entah itu Kristen, Yahudi, bahkan yang sekuler, ya, tidak ada satupun di antara mereka ini yang akan mengatakan Injil-Injil Gnostik itu adalah dokumen kekristenan yang paling awal. Okay, here's sin number three, error number three of the Da Vinci Code. Dosa ketiga. Constantine was the bad guy who suppressed the earlier Gnostic Gospels and imposed the canonical Gospels and the doctrine of the divinity of Christ on the church. Ya, dosa ketiga itu berbunyi, Konstantinus itu adalah biang kerok, ya, sehingga dialah yang katanya menindas usaha-usaha Injil Gnostik ini untuk diakui sebagai Injil, dan lebih dari itu, dialah yang memperkenalkan keilahian Kristus di dalam ajaran kekristenan. Well, if you actually read the history of Constantine, this is giving Constantine way too much credit.
Ya, kalau kita tahu dari sejarah gereja, itu tidak mungkin dilakukan oleh Konstantin. Perannya tidak sampai ke situ. To give you but one example, 7 times in the New Testament, Jesus is called Theos, God. Ya, kita lihat di dalam Alkitab kita, 7 kali Yesus disebut sebagai Theos, yaitu Allah sendiri. So the idea that Christ was made a divinity or a god in the 4th century AD at the Council of Nicaea is historically false. Ya, jadi sangat ngawur. Tidak mungkin baru pada abad keempat Yesus diakui sebagai yang bersifat ilahi. Karena dalam Perjanjian Baru sendiri sudah digunakan kata Theos untuk Yesus. In fact, if we have a problem with the idea of the divinity of Christ, we have a problem with our earliest Christian documents. Jadi kalau kita misalnya punya persoalan mengenai Yesus sebagai Allah, sebenarnya yang kita persoalkan itu adalah teks-teks Injil yang awal. Let me read to you a brief portion of a letter written by Paul to the Philippians. This is Philippians 2, beginning with the 5th verse. Kita lihat Surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2. This is what Paul says. Starting with verse 5. Kita mulai dari ayat 5. Have this same mind in yourself that was in Christ Jesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Then look at verse 6. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to take advantage of. Well, a bit different from Indonesian translation, but I will read it in Indonesian translation. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan atau diperebutkan. Bisa, ada kemungkinan itu. Now what verse 6 says very clearly is that the Son of God was God and he existed before the beginning of creation. He existed before he took on flesh in a body. Jadi yang mau dikatakan adalah bahwa anak Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi dia sudah ada sejak dari dulu. This was not an idea made up by a bunch of monks in the 4th century who had too much time on their hands. Ya, jadi ini bukan suatu ide yang direkayasa oleh para biarawan yang mungkin jadi berspekulasi karena terlalu banyak waktunya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, says the Gospel of John. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu adalah Allah, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Demikian kata Injil Yohanes. So if you have a problem with the divinity or the godness of the Son of God, Jesus, you have a problem with the earliest Christian documents, not merely Constantine in the 4th century church history. Jadi kalau kita mempersoalkan keilahian Yesus, yang kita persoalkan itu adalah kesaksian terawal dari kekristenan sendiri, bukan Konstantinus. And well before the time of Constantine, already in the 2nd century, Matthew, Mark, Luke, and John were circulating together in one book form called a codex, probably as early as 125. Ya, jadi kita lihat bahwa sebelum Konstantinus, jauh sebelumnya, Injil yang empat itu rupanya sudah disatukan dalam sebuah kodeks. Kodeks itu kira-kira seperti buku yang dijilid begini, ya. Jadi itu kira-kira tahun 125 itu sudah ada. The Gnostic Gospels were never included in such collections of appropriate Christian reading. Ya, jadi Injil-Injil Gnostik tidak pernah masuk dalam koleksi itu yang beredar di jemaat-jemaat. And in the earliest canon list, the Muratorian canon list, we have our 4 canonical gospels listed and none of the Gnostic texts. Ya, jadi di dalam daftar kanon yang paling awal, yaitu yang disebut dengan kanon Muratori, kita sudah temukan keempat Injil ini dan sama sekali tidak ada di situ tercantum Injil Gnostik. Now, I've been saving this bit till later just to suddenly get your attention if you were nodding off. Ya, jadi kalau ini kita akan diskusikan lebih lanjut, tapi ini merupakan awal saya dulu, ya. If you know anything about the Da Vinci Code, you know that there is a claim that Jesus married Mary Magdalene. Ya, dan kita tahu bahwa di dalam Da Vinci Code ini ada suatu klaim bahwa Yesus mengawini Maria Magdalena. Turn with me just for a minute to John chapter 20. Mari kita lihat Yohanes pasal 20.
We're going to look at just a few verses, beginning with verse 11. Mulai dari ayat 11. Here's what the text says. Now Mary stood outside the tomb crying, and as she wept, she bent over to look inside the tomb, and she saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and other at the foot. And they asked her, "Woman, why are you crying?" "Well, they've taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." You notice she doesn't say, "They have taken my husband away." Yeah. Okay. Nah, kita baca di situ, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, seorang duduk di sebelah kepala, seorang lain lagi di tempat mayat Yesus terbaring. Malaikat-malaikat itu berkata kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Jawab, nah, perhatikan bahwa dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan dia menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria tidak mengatakan, "Suamiku telah diambil orang." At this time, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize it was Jesus. And he asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you're looking for?" Notice he doesn't say, "Wife, why don't you recognize me?" Ya, sama juga. Yesus tidak berkata kepada Maria Magdalena, "Istri, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" She then says, and then the text says, thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Miriam," that is Mary. And she turned to him and cried out in Aramaic, "Rabuni," which does not mean husband, it means my teacher. Yeah. Lihat apa yang katakan Yesus, Yesus menyapa sebagai Maria, dan Maria berpaling dan berkata kepadanya di dalam bahasa Aram, walaupun Ibrani tertulis sebenarnya bahasa Aram, "Rabuni," artinya guru. Ya, lihat ya. Guru. Oh, guru, yes. Oh, my wife has never called me guru. Ya, jadi istri profesor ini tidak pernah panggil dia guru. She's really called me many things, but not guru. Ya, boleh saja ada sapaan-sapaan lain, tapi tidak pernah dipanggil sebagai guru. Now, the point is that the New Testament evidence we have suggests that there was no marital relationship between Jesus and Mary Magdalene. Ya, jadi teks-teks yang ada perjanjian baru menunjukkan tidak ada hubungan perkawinan antara Yesus dengan Maria Magdalena. So where does this idea come from? Ya. Mana ini? Ide-ide seperti ini. It comes from the Gospel of Mary and the Gospel of Philip. But here's the interesting bit. You have to misread those Gospels to find that idea there. Ya, itu berasal dari Injil Filipus dan Injil Maria. Dan menariknya, untuk bisa menyimpulkan itu pun kita harus dengan sengaja memelintirkan apa yang ada di dalam kedua Injil tadi. Now let me remind you, the persons who wrote the Gospel of Philip were highly ascetical. They did not believe in marriage. Ya, jadi yang menulis Injil Filipus itu adalah orang yang sangat percaya kepada asketisme. Jadi mereka tidak akan mempromosikan hubungan perkawinan. And so they would have been less likely to suggest Jesus married Mary Magdalene than those who wrote the canonical gospels. Ya, jadi tidak mungkin mereka akan menyebutkan bahwa Yesus mengawini Maria. Ya. Let me read to you the key portion from the Gospel of Philip ya, in regard to this matter. Kita akan baca Injil Filipus. Tidak ada di Alkitab kita, maaf. This is from Gospel of Philip, chapter 63, beginning with the 33rd verse. Now, here's the problem. The manuscript itself was full of holes. Ya, jadi teks yang kita baca ini persoalan utamanya adalah soal tekstual. Jadi ada banyak lubang di dalam naskah yang kita miliki. Just like Dan Brown's theories. Oh, sama seperti teori Dan Brown, banyak lubangnya. Here's what it says. And the companion of the dot, 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 there's a hole there. Ya, jadi pasangan dari titik, 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 titik. Nah. Mary Magdalene, dot, 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 there's a hole there. Maria Magdalena, lalu ada lubang lagi. Her more than dot, 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 there's a hole lalu there. Lalu kita lihat, lebih daripada murid-murid,
The disciples, dot, 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 kiss her, dot, 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 yeah, on her, dot, dot, dot. Ya, yeah, jadi mencium, ada banyak lubang lagi kemudian pada dia, gak tahu yang mana itu dianya gitu, ada tempat kosong lagi. Nah, gitu. Now here is where you need to understand something very esoteric about Gnostic theology of kissing. Nah, ini yang perlu kita mengerti. Apa arti ciuman di dalam paham Gnostik? The Gnostics believed that you transferred spiritual knowledge by kissing. Ya, jadi orang-orang Gnostik itu percaya kita itu menyampaikan pengetahuan Gnostik justru melalui ciuman. You know, I have a lot of students at my school that wish that when they kiss their wife, they would know Greek better. Ya, jadi bisa saja murid-murid bapak ini. It just doesn't work that way. Ya, bayangkan itu sama dengan orang kalau mencium istrinya atau suaminya, langsung terjadi transfer pengetahuan bahasa Yunani otomatis. Now, my point here is that even in this text is not about Jesus and Mary sitting in a tree, kissing. That's not what this text is about. Ya, ini bukan teks yang mengenai Yesus dan Mary pasang-pasangan lagi berasik-asik di bawah sebuah pohon dan seterusnya. Saya mencoba improvisasi. It is about the transfer of the secret knowledges, if you will. Ya, jadi ini menyangkut bagaimana pengetahuan rahasia itu bisa diteruskan, transfer. All right. Now, so there's a fallback argument since the idea that Jesus married Mary Magdalene is so crucial to the novel, and if it's not true, the whole novel unwinds and unravels. Have a fallback argument. Ya, jadi tentunya ada sesuatu. Kenapa sengaja hubungan perkawinan ini dibesar-besarkan dalam fiksi? Now, wait for it. You may miss the logic here. Here it comes. Ya, mari kita lihat apa sebenarnya yang hilang dari logika atau penalarannya. Jesus must have been married because he was a Jew. Ya, jadi ada teori dalam buku itu, Yesus pasti sudah menikah karena Yesus itu seorang Yahudi. What's wrong with this picture? Ya, apa masalahnya dengan teori ini atau klaim ini? Were all Jews married? Ya, apakah semua orang Yahudi itu kawin? Survey says no. Ya, ada survei membuktikan tidak demikian. There were plenty of exceptions. Ya, ada banyak contoh-contoh yang merupakan pengecualian. Josephus, the Jewish historian from the first century, tells us about various exceptions. For example, the therapeutai. Don't worry about that. Yeah, just well, say there are misalnya, exceptions. Misalnya, sejarawan Josephus, orang sejarawan Yahudi yang terkenal pada abad pertama, ada contoh kalangan Yahudi yang tidak menikah. Philo, disebut dengan teori putat. Saya tidak tahu terjemahkan itu. Another first century Jewish writer, Philo, tells us that there were Jews who decided not to marry, instead to dedicate themselves to the study of the law. Ya, jadi ada juga seperti katakan oleh Philo, salah seorang sejarawan Yahudi yang lain, ada orang-orang Yahudi yang tidak mau menikah supaya waktunya bisa digunakan sungguh-sungguh untuk mempelajari hukum Taurat. And at the Dead Sea Cemetery, archaeology has shown us that there were single persons buried there, persons who quite deliberately did not get married. Ya, jadi seperti yang sudah ditunjukkan dari arkeologi, yaitu penggalian di kuburan di dekat kuburan, jelas sekali di situ bahwa ada orang-orang yang single yang tidak menikah dan mereka tidak menikah itu dengan tujuan supaya bisa lebih serius untuk. And then there are figures like John the Baptist who did not get married. Dan tentu saja Yohanes Pembaptis juga tidak menikah. Last I checked, John the Baptist was Jesus's cousin. Ya, jadi saudara sepupu Yesus itu rupanya tidak juga menikah. Now I want to read you a text from the Gospel of Matthew that Jesus says. Matthew 19. Mari kita membuka Matius 19. Jesus is talking about marriage, and he tells his disciples that, you know, you've only got two options, fidelity in marriage or celibacy in singleness. That's the gist of the text. Ya, jadi inti dari teks yang mau dibaca ini adalah bahwa Yesus bicara tentang perkawinan dan ada dua pilihan saja. Kawin lalu setia dalam perkawinan atau sama sekali tidak kawin.
And he says this in verse 11 and 12. Dalam ayat 11 dan 12, silakan baca. Not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For some are eunuchs because they were born that way. Others have been made eunuchs, and still others have made themselves eunuchs because the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it. Ya, saya kira kita baca masing-masing ya. Now, a eunuch is a person who does not get married and is incapable of having children. Ya, jadi eunuch itu orang yang tidak dapat kawin, dan memang dia tidak kawin karena tidak bisa kawin, dan karena itu tidak bisa punya anak. Now, why would Jesus mention this as an option for his disciples? Ya, kenapa ini merupakan salah satu pilihan untuk para murid? Many scholars think, who are experts in the Gospel of Matthew, that Jesus is saying this in part because he himself is single and is providing a theological reason why he's staying that way. He's single for the sake of the kingdom. Ya, jadi para ahli Injil Matius misalnya mengusulkan bahwa Yesus mengatakan ini karena Yesus sendiri adalah seorang yang selibat, tidak kawin. So jadi dia memberi semacam dasar teologis untuk masalah ini. So let me sum up here. There's no evidence in the New Testament or in any of the Gnostic Gospels that Jesus ever got married. Ya, jadi sebenarnya tidak ada bukti baik dalam Injil kanonis maupun Injil Gnostik bahwa Yesus itu kawin. And if that's true, Dan Brown's novel is full of holes. Ya, kalau ini memang benar, tentunya benar ya. Berarti fiksi Dan Brown itu penuh dengan lubang. Now, this next error is in fact maybe the most common mistake worldwide made about Jesus. Ya. Kesalahan berikut ini sesuatu yang sangat umum dilakukan di seluruh dunia mengenai siapa Yesus. The argument goes like this. Jesus was portrayed as simply a man or a great prophet in the very earliest Christian sources, but later Christians put royal robes on him and divine robes on him, especially at the Council of Nicaea. Ya, jadi ada teori bahwa Yesus itu sebenarnya hanya manusia biasa, paling-paling dia seorang nabi besar, lalu kemudian orang Kristen membuatnya menjadi raja, dan bahkan membuatnya menjadi Allah. Now seperti yang dilakukan di Konsili Nicaea. You should be well familiar with this because this is one of the major Muslim critiques of Christianity. Ya, tentunya ini kita cukup kenal karena ini salah satu kritik yang sering dilontarkan oleh teman-teman kita dari agama terbesar di negara ini. Jesus is a great man, he was a great prophet, but he wasn't God is the way the critique goes. Ya, intinya adalah Yesus bukan Allah melainkan hanya manusia, bisa juga seorang nabi besar. The problem with this is that our earliest Christian documents, the very earliest ones, Paul, some middle ones, such as Acts, and the later ones, like the Gospel of John, all are very happy to say that Jesus can be called Theos, God, or Kurios, Lord. Yeah. Tapi apa yang dikatakan dalam dokumen perjanjian baru? Yang paling dini tentunya surat-surat Paulus sudah menyebut Yesus dengan Theos. Demikian juga yang di tengah, Kisah Para Rasul maupun yang agak kemudian seperti Injil Yohanes. So if you have a problem with the divinity of